Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Oke, pada kesempatan kali ini kita ingin mereview hasil hasil dari pembentukan cabang kita pada kopi usia satu tahun yang mana kemarin sudah kita lakukan pembentukan cabang itu ada di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat untuk Klon untuk yang ini itu kemarin sambungannya masih baru dan sekarang sudah membawa buah dan yang lebih menarik lagi di sini buahnya sudah mata ketam semua ya teman-teman sukses artinya pembunganya sukses oke kita langsung saja lanjut Wow ini usia satu tahun kita lihat kita hitung dompolannya di sini padat ya teman-teman tuh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh artinya sama dengan yang tadi yang kita upload di video sebelumnya itu dia berkisar sekitar 10 dan yang saya maksudkan sebagai pembentukan cabang ini dia ini adalah salah satu hasil dari pembentukan cabang itu disitu teman-teman bisa lihat terus produksinya sudah kelanjut ke B2 dan disitu juga sudah kita lakukan pemeliharaan sini Kemudian di situ, wow, buahnya sudah mata ketam semua. Ini salah satu penambahan cabang, as raja. Jadi sudah ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Di sini juga ada pembentukan cabang lagi, penambahan cabang lagi, tuh. sini sudah juga sudah ada, nih tunggal. Oke, jadi teman-teman as yang kita bentuk dari awal kemarin jadi kejadian seperti ini hasilnya seperti ini sini sudah ada satu as yang jadi ada satu ini ada dua as kemudian di sini ada tiga as di sini ada lagi empat as ya teman-teman Nah nanti ini akan lebih banyak menyimpan bahan di bulan 10 oke teman-teman dan rasanya untuk yang ini ini as bagus itu yang bawah ada yang kecil kita buang wow ini nampaknya kita akan lakukan pembuangan terlebih dahulu ya teman-teman karena ini juga kita akan fokuskan ke B2 terlebih dahulu sini B1 sini bagus mantap teman-teman. Ini dompolan sempurna. sih yeah. ini klon tugu sari. Para pencinta tugu sari. Ini tugu sari usia satu tahun. Kita review pembungaan. Oke okay kita beralih ke sebelah situ ya teman-teman oke kita lihat dari sini ini sudah satu kali masuk ke pasca pembungaan dan bungaannya berhasil dan akan terjadi lagi pembungaan kedua Tugu Sari ini sebenarnya klon baru yang baru saya kenali karakternya, dan saya cukup tertarik dengan klon ini karena untuk dataran atau daerah panas, klon ini produksinya sangat bagus, dan untuk bahan kestabilan bahannya pun itu terjaga. Oke, teman-teman, salam pencinta kopi klon Tugu Sari. Semoga bisa berbagi info-info menarik seputar klon tugusari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.